Pak Lukman tak tambahno dadi co-host ya. Nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Wis, dadi co-host sampean izinkan sing lagek-lagek gabung. Oke. Izinkan semua. Wait. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Mohon mikrofonnya bisa dinonaktifkan dulu ya, yang lain. Nanti kita bisa diskusi setelah mungkin saya sampaikan beberapa hal terkait simulasi besok ya. Ini saya share screen dulu. Nah, ini teman-teman, sebelum kita membahas ke web ANBK ini, mungkin perlu kita samakan persepsi dulu ya, bahwa untuk simulasi ini itu ada menu baru nantinya di situ, simulasi SD ya, ada menu baru. Nah, itu yang digunakan untuk simulasi, tapi data yang kemarin diisikan, mulai data sekolah, biodata siswa, dan data-data yang ada di AN, non-menu asesmen nasional, itu juga tolong tetap segera diisi. Karena rekapnya kemarin sudah kita share ya pagi tadi, Excelnya itu masih ada 44 sekolah dari sekabupaten Jombang. Nah, kayaknya di rayon 2 ini juga masih ada yang belum mengisi, termasuk SD yang belum mengisi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait RTL, selain sekolah-sekolah yang belum mengisi, dari data yang sudah masuk, sekolah-sekolah yang sudah mengisi itu kita cek ternyata masih banyak yang bandwidth-nya di bawah ketentuan ya. Kalau kita pakai hitungan normal, kemarin kan 15 dibagi 12 kan ketemunya 0,8 Mbps per unit atau per klien. Nah, kalau kita pakai hitungan, kita bulatkan ya, jadi satu PC satu klien itu kan kalau kita bulatkan ya kebutuhannya 1 Mbps. Nah, kemarin kita cek dari hasil speed test teman-teman itu masih ditemukan beberapa speed test yang kecepatan internetnya di bawah 5. Nah, padahal klien yang diisi itu 8 ke atas, 8, 10, bahkan ada yang 15. Nah, itu kalau kliennya sebanyak itu tapi kecepatan internetnya di bawah 5, 4, bahkan ada yang 0, kemarin itu, waduh, itu besar kemungkinan nanti akan sulit dilaksanakan ANBK-nya di sekolah itu. Nah, mohon nanti teman-teman terutama di sini Pak Bowo sudah masuk, Pak Bowo? Belum, nggih. Terus Pak Arifin Bareng. Oh, Pak Bowo masuk. Hadir. Siap, Pak Bowo. Terus Pak Arifin bareng. Oke, bisa di off-kan dulu mikrofonnya Pak Bowo, enggak apa-apa. Siap. Pak Arifin bareng. Atau teman dari bareng, nggih. Mohon bantuan juga karena kita ada banyak lembaga sehingga tidak mungkin saya dan Pak Lukman sendiri, jadi mohon bantuan juga teman-teman, Pak Bowo terutama yang di Mojowarno ini yang paling banyak ya, yang mandiri 25 sekolah, kemudian di Bareng Pak Ripin mohon juga nanti dibantu, terus Wonosalam sama Mojo Agung, mohon kita bisa koordinasi kompak. Seperti ini tadi kan memang benar untuk simulasi dimulai hari ini sampai Jumat nanti ya, ada 4 hari. Nah, kemarin kan kesepakatan teman-teman dari Jombang itu
untuk memudahkan komunikasi, karena kita sendiri kan juga tugas utamanya mengajar, gitu. Nggak mungkin kita standby depan WA tiap hari, terus setiap ada pertanyaan harus fast respon kan. Jadi makanya kemarin kita atur biar rayon 1-2 itu besok, 3-4 nanti Kamis. Kalau Jumat karena pertimbangannya harinya pendek. Tapi teman-teman tetap bisa simulasi di 4 hari itu, silakan pilih hari apa. Tapi untuk kemudahan kita koordinasi, jadi nanti besok untuk rayon 1-2, nah sehingga saya, Pak Lukman, Pak Bowo, Pak Arifin nanti kan bisa standby di WA dan di web ANBK, biar kalau ada teman-teman yang bertanya kita bisa juga segera bisa membantu menjawab. Tapi kalau yang mungkin sudah ahlinya ahli, nah mau langsung karena sudah penasaran ya langsung simulasi sekarang nggih, monggo, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nggih, mohon maaf kami mungkin membalasnya mungkin agak lama ya. Tapi kemarin kan kita juga sudah sepakat nggih, nanti kita saling membantu. Kalau ada yang bertanya terkait ANBK ini mohon di grup saja, biar nanti teman yang lain bisa bantu menjawab. Kalau Japri nanti khawatirnya kita juga lama menjawabnya. Terus biar kalau ada pertanyaan yang sama itu kita enggak menjawabnya berkali-kali ya. Biar kalau ada pertanyaan yang sama itu sudah terjawab oleh teman yang lain kalau di grup. Nah, oke, mungkin itu yang saya tambahkan dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan simulasi. Nanti teman-teman bisa menyimak. Nah, besok misalnya mau mendatangkan siswanya silakan, atau mau dipraktekkan sendiri silakan. Karena simulasi ini tujuannya adalah untuk proktor ya. Untuk proktor, untuk simulasi ini. Jadi mengecek kesiapan komputer kita. Kalau untuk siswa itu kan bisa kapan saja, tidak harus menunggu simulasi. Kita bisa kapan saja melatih siswa di webnya Pusmenjar. Tapi kalau simulasi ini untuk proktor itu kan latihannya ya hanya saat simulasi ini saja. Di luar waktu simulasi proktor tidak bisa login. Volume ditambah ini sudah pol ya, 100 ya. Apa suara saya kurang jelas ya? Kalau dari saya jelas Pak Farid. Oke. Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam, jelas. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sekali lagi di sini saya ingatkan ya, kita menyamakan persepsi. Untuk simulasi ini tidak ada jadwal seperti pelaksanaan ya. Mulai jam sekian enggak. Jadi ketentuannya seperti yang ada di pengumuman terakhir itu ya. Yang penting ID proktor itu sudah dibuka sejak jam 7 tadi. Kemudian token juga sudah mulai bisa dirilis jam 7.20 tadi. Nah, itu sudah bisa dikerjakan sampai 4 hari ke depan. Nah, kalau mau mendatangkan siswa silakan, biar sekalian latihan. Tapi yang paling utama untuk simulasi ini adalah latihan untuk proktor. Karena proktor tidak bisa latihan kalau tidak waktu simulasi. Tapi kalau siswa itu bisa kapan saja di luar waktu simulasi ini bisa latihan di web Pusmenjar ya. Nah, sehingga kita fokus misalnya ngecek perangkatnya, kemampuan perangkat, terus kemudian di proktornya itu misalnya hanya dua saja, nanti siswanya misalnya yang mengerjakan silakan. Jadi proktor yang penting tahu nanti tahapan, terus mungkin teknisi, teman teknisi yang menjadi siswanya. Nah, dua orang saja cukup, enggak apa-apa. Jadi simulasi ini enggak harus atau enggak wajib dengan siswa. Tapi kalau mau sekalian dengan siswanya silakan, monggo. Biar nanti juga mungkin tahu ada kendala-kendala yang di luar prediksi kita ya. Yang hubungannya dengan siswa, okay. Nah, ini ada info terbaru, jadi memang ya seperti ini. Nah, info ini kan bisa dicek ya Bapak Ibu, itu munculnya pukul 23.11. Berarti baru tadi malam info itu muncul prosedur pelaksanaan simulasi. Nah, makanya kemarin banyak yang tanya gimana prosedurnya simulasi, saya sendiri juga belum berani jawab. Ya, karena munculnya sendiri baru tadi malam pukul 23. Jadi yang pertama kita login ke Proktor Browser, tapi sebelum ke Proktor Browser kita masuk ke sini dulu, simulasi SD.
Nah, simulasi SD ini ya, masuk ke komputer Proctor. Oh. Sebentar, kok logout sendiri ini. Nah, ini ya masuk simulasi SD, saya ulangi. Lalu di menu komputer Proctor. Nah, sekarang sudah ada kode server sama password ini. Ini password ini, Bu. Sebenarnya menunya bunyinya CBT Synchron. Sebenarnya ini password ya, biar enggak membingungkan. Ini passwordnya. Kode server ini adalah username untuk login ke Proctor. Ini dicatat karena nanti tampilan awal biasanya langsung nutup. Enggak bisa di copy paste. Bisa sih di copy paste satu, tapi nanti kan passwordnya juga nyatet sama aja. Silakan dicatat aja untuk mudahnya. Kode server ini dicatat. Kode server dicatat sama password ini dicatat. Kalau sudah ya, tak foto nih. Nah, silakan ke web ANBK-nya masing-masing ya. Kode server dicatat, password dicatat. Kalau sudah, nah, jadwal sinkronisasi ini abaikan. Ini untuk yang semi online. Lalu ke data peserta. Nah, jadi kita simulasi itu hanya di menu ini saja, menu simulasi SD ini saja. Jangan ke menu yang lain. Ya, untuk simulasi kita hanya di menu ini. Komputer Proctor, kemudian data peserta. Lalu cetak. Nah, ini yang Mas dimaksud dengan akun dummy ya. Jadi nama peserta itu bukan nama siswa kita, tapi peserta 1, peserta 2, peserta 3 seperti itu. NISN kosong. Tapi tetap untuk login ke siswa tetap nanti pakai username password yang ada di sini. Jadi ini hanya misal saja nama pesertanya itu peserta 1. Tapi untuk login nanti kan untuk login pakai username dan password yang ada di kartu ini. Tanya Pak Farid. Nggih, monggo. Saya potong. Untuk simulasi ini kan untuk latihan Proctor. Nggih. Betul ya? Nggih. Apakah laptop klien yang punya saya sejumlah 6 itu harus dipakai semua untuk simulasi ini? Lagi, dipakai semua monggo. Dipakai salah satu saja silakan. Tujuannya kita simulasi ya hanya untuk mengecek. Makanya ini nanti pengerjaan soalnya pun juga enggak perlu dikerjakan sungguh-sungguh harus dapat nilai 100 enggak ya. Tapi yang penting tahu tahapannya saja. Kalau mau mau mendatangkan siswa misalnya sekalian ngecek semua perangkat silakan enggak apa-apa. Tapi kalau mau dipakai salah satu saja hanya untuk tahu tahapan juga enggak apa-apa ya. Jadi simulasi ini hanya untuk melihat kesiapan perangkat sama tahapan latihan proktornya lah kemarin ini. Karena satu lagi, Pak. Nggih, monggo, Pak. Untuk WiFi di sekolah saya ini kecepatannya sekitar 2 Mbps. Nah, kemarin itu saya naikkan ke apa? Tukang WiFi-nya RT RW itu belum dilaksanakan sampai sekarang. Ini bagaimana? Nah, nggih. Nah, itu kalau terkait jaringan kita enggak bisa membantu banyak ya. Saya harap teman-teman yang di lembaga ini mengusahakan di lembaganya masing-masing. Dari dinas kemarin kan ya juga sudah berusaha membantu, ada kerjasama dengan apa itu yang pihak ketiga itu, tapi saya juga kurang paham. Kan sudah ada kontaknya ya yang di-share Pak Lukman kemarin. Nah, mending langsung menghubungi itu saja kalau pakai IndiHome. Ya, terima kasih, Pak. Oke, yang nembak ya segera menghubungi pihak yang ditembak tadi ya. Dipaksa atau diserang, ini sudah mau dipakai gitu. Karena memang ini serentak kan, jadi semuanya membutuhkan. Jadi disik-disikan cepet-cepetan. Podo butuhe ngoten lah. Dadi kayaknya ya kualan ini yang penyedianya ini. Jadi kalau yang masalah jaringan kita hanya bisa bantu ngecek, ngasih
saran gitu saja, tapi eksekusinya ya tetap di lembaga masing-masing gitu. Mungkin gitu gitu Pak Dita gitu, Pak Rama. Mungkin saya lanjutkan ya teman-teman. Mungkin mikrofonnya yang masih nyala bisa di off-kan. Jadi setelah kita di simulasi ini, kita hanya ada di menu 3 ini, yaitu komputer proktor tadi, ID sama password kita catat, kemudian data peserta ini kita cetak. Kalau sudah kita cetak, nah ini kita simpan. Ini sudah ada ini. Nah, kalau sudah disimpan, dicetak, baru kita masuk ke proktor browser ya. Jadi pertama kita masuk web ANBK ini, nyatet ID passwordnya proktor, kemudian nyetak akunnya siswa. Kalau sudah, baru kita ke browser proktor. Nah, ini proktor browser. Di proktor browser kita nanti memasukkan, nah ini sudah checklistnya sudah hijau semua, maka kita run. Nah, yang saya maksud ini tadi, ketika tampilan login itu kita sudah tidak bisa buka yang lain, sehingga tapi nanti kalau sudah login baru bisa buka Chrome, buka Explorer baru bisa. Tapi kalau pertama kali login gini terkunci, tidak bisa kemana-mana. Makanya ID proktor sama passwordnya mending kita catat aja. D0513. Di foto kan juga bisa Pak, di foto pakai HP juga. Nggih, bisa ya. Ini aku ya tak foto. Urik kancane gak ditutuwi ya. Kalau sudah kita submit. Loh, gak gelem. Nah, ini sudah berhasil. Nah, langkah yang, nah kalau sudah ini baru bisa kita, kalau sudah login baru bisa buka yang lain. Ya. Nah, langkahnya itu sudah ada di web ini. Di dashboard tadi langkahnya. Nah, itu baru kita mulai login ke proktor browser kan sudah, kemudian masuk menu status tes. Masuk menu status tes. Nah, di sini. Nah, pilih daftar tesnya, ini sudah terkunci karena hanya satu, kelompok juga sudah satu. Terus kita refresh tokennya. Nah, kita klik refresh token maka akan muncul token ini. Nah, token ini nanti yang kita berikan kepada siswa untuk login. Ya, kalau sudah simpan. Oke. Kemudian masuk ke kelompok tes. Nah, ini kalau kita belum asik all, nanti siswa tidak bisa login. Jadi tahapannya kan tadi ya, sudah rilis token, kemudian kelompok tes, ini kita asik all. Jadi tugaskan semua. Nah, kalau sudah centang semua ini, nah, nanti baru siswa itu bisa login.
Ini tugas kita sebagai proktor di awal itu berhenti di sini. Jadi ini sudah kita tugaskan, nggih. Apa namanya? Setelah di sign all itu perlu di save enggak? Kan di situ ada menu yang sebelahnya sign on yang kiri nah itu. Oh, save change. Iya. Enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa ya. Sign all sudah tertugaskan semua. Nah, siap. Nggih, kalau sudah tugas kita sementara berhenti di sini. Oke, saya stop sharing dulu. Nah, sekarang saya malu sharing. Malu mlebu di omah. Sekarang saya sharing yang siswa. Tapi mbok kena tak gak iki ngonang kekunci. Gak apa jajal. Oke, sebentar saya masuk ke siswa dulu. Nah, exam bro. Sing saiki. Nah. Nah, oke, kalau sudah centang hijau semua, kita klik run. Sepertinya Pak Farid gangguan nih. Pak Farid? Terpental. Pak Farid? Sudah bisa masuk lagi, Pak? Suaranya Pak Farid. Cek. Nah, ini kayaknya enggak bisa di-share screen kalau yang siswa ini. Jadi otomatis keluar. Ini tadi saya kan begitu masuk saya klik run.
Jadi komputer siswa ini kayaknya memang disetting begitu aplikasi exam bro-nya klien jalan, maka semua aktivitas lain itu dihentikan. Jadi otomatis keluar ini. Tapi kalau exam bro ini masih bisa. Jadi ini saya coba saja untuk masuk ke siswa, nanti kita cek di exam browsernya. Tokennya tadi. FND. Nah, ini. Nah, saya masuk ke status peserta. Ini kan muncul satu siswa, peserta satu ini sudah saya loginkan. Nanti kalau semua peserta diloginkan juga akan muncul di sini. Ya, jadi username ini saya sudah login peserta satu. Nah, sisa waktunya sekian sedang dikerjakan. Ini nanti kalau semua peserta sudah login juga akan muncul semua di sini. Terus statusnya juga ini yang perlu kita cek. Misalnya siswa sudah selesai ya, harusnya ini munculnya selesai. Tapi kalau masih muncul tes sedang dikerjakan, nah, tapi di klien siswa kita lihat keluar, nah itu segera diloginkan lagi. Nah, daftar login peserta ada di sini. Nah, ini kan berarti baru satu siswa yang login. Karena akun yang lain belum saya aktifkan, baru buat besok ya. Ini buat contoh saja. Nah, misalnya siapa yang mau di-reset, ini mau di-reset ya, klik aja reset peserta. Nanti dia akan kembali ke menu awal. Kalau kita mau reset sendiri sebagai proktor. Kalau misalnya siswanya yang minta request reset, itu kita ceknya di sini. Nah, ini enggak ada karena siswanya enggak minta request. Nanti kalau siswa minta request, di sini akan muncul siswa siapa saja yang minta request, terus kita reset. Jadi reset peserta itu ada di dua, bisa request ini kalau dari siswanya, sama daftar login ini kalau mau langsung kita reset sendiri sebagai proktor. Okay. Nah, ini status peserta ini jangan sampai lupa ya, ini sedang mengerjakan berapa siswa, yang selesai berapa. Kalau selesai dipastikan ini statusnya juga selesai. Jangan sampai siswa selesai tapi di sini masih sedang mengerjakan. Berarti itu harus diloginkan lagi. Mungkin koneksi internetnya waktu itu sedang terputus atau ada kendala lain. Oke, ini saya keluarkan dulu siswa saya. Saya buat trial ya. Saya tak masuk lagi. Nah, catatan ini seperti yang ada di pengumuman terakhir, nanti siswa itu akan mengerjakan 3 subtes. Yaitu pertama latihan, yang kedua literasi atau numerasi, kemudian angket. Nah, antar subtes itu ada jedanya 1 menit. Biasanya disuruh nunggu nanti ada waktunya yang berjalan. Itu ditandai dengan tombol mulai, warna biru. Nah, pastikan peserta kembali ke halaman login untuk dapat keluar dari halaman tes. Jadi kalau sudah selesai, itu akan kembali ke halaman login. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan, teman-teman.
Oke, saya tak login dulu ini ke Google Meet-nya lagi yang di sini. Pak, minta tolong diulang. Halo, Pak. Oke. Pak, itu kan catatannya kan siswa kan mengerjakan 3 subtes. Itu subtesnya sesuai dengan itu apa bisa dikurangi, Pak? Untuk pas waktu mengerjakan simulasinya, Pak Farid. Itu sudah untuk simulasi ya, sudah seperti ini. Jadi sesuai yang ada di situ, 3 subtes nanti 3-3-nya harus dikerjakan kalau ingin menu di proktornya itu siswa selesai mengerjakan. Berarti harus semua subtes itu dikerjakan ya, Pak? Maksudnya tidak ya. Separuh-separuh tapi harus selesai selama waktu ya, kan, yang sudah ditentukan nggih. Ya. Karena untuk pindah subtes kan harus diselesaikan. Tapi ya itu tadi karena ini simulasi, tidak perlu dikerjakan, mesti soalnya diwoco temenan, digarap temenan, kudu bener enggak. Langsung aja diklik-klik, langsung dijawab, selesai. Yang penting prosesnya diikuti, itu saja. Berarti jamnya itu tidak sesuai dengan simulasi, enggak apa-apa. Yang penting kan semuanya sudah dikerjakan gitu ya, Pak ya, simulasinya ya. Iya, itu kan estimasi waktunya, subtes 1 itu latihannya itu nanti sekitar 60 menit, yang literasi numerasi 75 menit, angketnya 20 menit. Tanya Pak. Gih, monggo. Apakah simulasi itu harus besok, maksudnya besok ikut, terus lain hari simulasi sendiri itu nggak bisa? Bisa Pak? Bisanya ya hanya di 4 hari ini. Oh, hari ini, ya. Besok, kemudian Kamis dan Jumat. Di luar hari itu enggak bisa login, ditutup, servernya ya. Ditutup ya. Iya, terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo. Mau tanya nggih. Tanyakan nggih. Pak Farid, mau tanya nggih. Nggih. Untuk memulainya simulasi ini niku jam berapa ya, Pak Farid? Waktu simulasi itu kan sudah bisa dilakukan mulai jam 7 pagi tadi. Token mulai rilis 7.20 pagi tadi dan bisa digunakan sampai hari terakhir hari Jumat nanti. Nah, tapi di Jombang teman-teman kan dari tim HD di kabupaten itu sepakat untuk memudahkan koordinasi dan kalau mungkin ada teman-teman ada kendala, ada pertanyaan itu bisa segera kita jawab. Itu dibagi untuk rayon 1-2, jadi termasuk Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam itu besok. Ya, jadi besok saya juga akan standby, mungkin ada teman-teman yang ada kendala kita coba bantu. Tapi kalau di luar hari itu misalnya nanti mau Kamis atau Jumat ya silakan, tapi nggih mungkin kita ada kegiatan yang lain juga enggak bisa standby untuk mendampingi teman-teman. Nggih. Maksud saya itu yang di kliennya siswa itu bisa dimulai jam berapa? Jam 8. Misalnya jam 8 atau setengah 8 bisa tak? Bisa, sekarang bisa. Sekarang mau digunakan pun bisa. Makanya tadi kan ada yang nge-share di grup Pak siapa itu kan sudah mencoba hari ini ya. Mungkin saking penasaran nih dicoba langsung. Gimana Pak Bapak? Oh, begitu. Okay. Berarti waktu jamnya simulasi untuk klien siswa sewaktu-waktu bisa ya. Misalnya jam 8, jam 9 bisa ya, jam 8, 10 bisa. Bisa ya. Bisa, nanti sore juga bisa. Sore malam gitu. Bisa. Karena ini simulasi enggak terjadwal sesuai pengaturan sesi yang kita buat kemarin loh ya. Bukan untuk itu. Itu nanti untuk gladi. Tapi itu juga harus segera diisi.
karena masih ada 44 sekolah yang di-share Pak Juki kemarin belum menyelesaikan isian di web ANBK-nya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Farid. Sami-sami Pak Adi. Monggo yang lain mungkin ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Oke, monggo. Ini kan saya coba di komputer yang kecepatannya 32 bit buat klien nggih ya. Tapi di situ kalau saya mau install itu judulnya itu jadi semi daring, Pak. Apa bisa dicontohkan? Iya, sebentar. Saya share screen lagi yang ini. Oke, sudah muncul nggih? Iya, Pak, udah. Nah, di download berkas ini saya klik. Nah, di sini 32 bit sama 64 bit ini untuk proktor ya. Untuk klien kok tinggal ini. Harusnya kemarin ada dua. Jadi klien yang untuk semi online sama yang online harusnya beda. Itu bisa disetting sepertinya Pak Farid. Jadi ketika masuk apa namanya sebelum run kan tulisannya kan semi daring. Nah itu disetting itu bisa diganti daring. Passwordnya 1 2 3 4 5 kalau tidak salah. Oh iya ya. Berarti ini sudah jadi satu aplikasinya. Iya betul. Siap. Makasih Pak Lukman. Berarti ini sudah jadi satu daring maupun semi online maupun online itu sudah jadi satu, hanya 32-4 bit atau 64 bit ya. Kalau yang dulu ini beda-beda, yang semi online sendiri, yang online sendiri aplikasinya. Coba langsung dicontohkan saja Pak Farid. Apa namanya biar Ibu Vicky-nya tadi nggak bingung. Yang klien itu. Nah, masalahnya yang klien tadi kan begitu saya share screen, saya langsung keluar Pak. Sebelum login itu Pak ya. Sik, tak coba Enggak apa-apa Pak kalau belum bisa share screen, nanti di screenshot-kan aja ditaruh di grup, enggak apa-apa Pak. Oh, gitu ya. Nggih. Sik. Terima kasih banyak. Tadi soalnya begitu ini nyoba login ke itu langsung keluar ya. Sebentar sik, tak coba ya. Pak Lukman di situ bisa share screen Pak. Bisa Pak, saya coba dulu ya. Oke. Oke, sebentar saya cari itu dulu. Oh ya ini bisa sebentar. Bisa. Oke. Maksudnya scan sebelum login kan masih bisa ditampilkan gitu Pak? Iya. Masih, tapi tidak sampai login ya nanti. Iya kan settingnya kan sebelum apa namanya sebelum login. Nah yang di setting Pak yang atas itu Pak. Oke. Ini tadi exam bro ya, kita klik dua kali atau klik run ya, kita run terus. Nah ini kan daring, setting ini, setting, passwordnya 1 2 3 4 5 ya. Iya betul. Oke, nah ini kita pilih semi online atau full online. Misalnya ini semi online saya save. Nah, nanti akan jadi semi online ya. Agak lemot ya. Nah, kan jadi semi daring. Ya, betul. Nah, kalau semi daring ini biar jadi online, diklik setting tadi, passwordnya 1 2 3 4 5. Oke.
Nah, ini kita pilih full online, lalu kita save. Nah, kalau sudah kita buka lagi. Nanti sudah jadi online. Nah, sudah jadi daring nggih. Gitu ya, Bu. Sinten wau sing tanglet. Nggih, Pak, matur nuwun, siap nanti dicoba. Sami-sami. Monggo yang lain ada yang tanya? Pak, saya mau tanya. Nggih. Ini misalkan nggih, misalkan laptop klien pada saat pengerjaan terus entah tiba-tiba mati atau bagaimana, kita kan pakai laptop yang satunya cadangan, ya. Ya, yang cadangan. Itu nanti masuknya tetap pakai user yang sudah di-print atau bagaimana? Ini pertanyaan untuk simulasi atau untuk nanti pelaksanaan? Pelaksanaan, misalkan, Pak. Gimana? Oh, misalkan saat pelaksanaan nanti ya. Iya. Bukan untuk simulasi besok ya? Bukan, bukan. Oke. Saat pelaksanaan nanti misalnya ada di tengah jalan komputernya yang lock out terus enggak bisa login lagi kesulitan. Ya, login ulang di akun siswa yang sama di komputer lain itu bisa. Oh, bisa ya, Pak. Gitu. Berarti user password sama tokennya tetap sama. Tetap ya. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terus iya itu Bapak Ibu mungkin terkait RTL ya yang sudah kita lihat kemarin itu kan masih banyak beberapa lembaga yang bandwidth-nya di bawah 5, kliennya di atas 8. Nah, ini kira-kira kendala teman-teman apa? Kemarin saya lihat tadi malam juga sekilas mau jagung ya ono. Ya, saya Pak. Tak telpone polone ya opo. Enggak mau menaikkan atau gimana gitu. Pak Farid. Nggih, monggo Pak. Gayung bersambut dari pertanyaan Ibu yang tadi. Gih. Kalau laptopnya kalian itu error atau mati kan menggunakan laptop cadangan. Gih. Kemudian masuk lagi menggunakan akun siswa tetap, siswa yang itu. Itu apakah mengulang lagi dari awal pengerjaannya atau Mboten, tersimpan. Ketoron iki ngrungokno pasti jelasno iki. Pas pipis, Pak. Walah. Kan bisa titik. Terus lagi Pak yang menyambut itu apa jaringan ini, jaringan saya ini yang punya wifi itu disuruh menaikkan itu susah sekali, orangnya bilangnya gengetok tapi nggak berangkat sampai sekarang. Terus ini gimana ini solasi ya BN jaluk iku di muka, jaluk di muka maksudnya. Oh, jaluk di DP ta. Lah ini jelas ngene. Oke, tak DP ne wong e. Soale kan ana sing model ngono iku wong e. Oh iya, saham. Maklum wong e bongan Pak gak ngerti ngene. Terima kasih Pak yang mulia. Sami-sami. Wis ngopi ta durung iku mau. Durung e. Kan kasih entek. Oke, monggo teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk simulasi besok terutama nggih. Izin bertanya, Pak. Oh, nggih, Pak. Bowo. Nggih, niku untuk tampilan exam Bro Proktor nyuwun tulung jenengan buka kembali. Oke, kita share lagi. Ini, Pak. Ya, nggih. Iki ada beberapa yang mungkin saya tanyakan Pak Ge, karena kan kita memang awal ya. Ge, podo. Ge, podo nyobae. Untuk niku status tes Pak, nyuwun tolong panjenengan klik. Status tes. Ge. Nah, niki yang saya tanyakan yang pertama mengenai token. Ge. Kita kan terdiri dari beberapa gelombang untuk teman-teman yang mungkin melaksanakan mandiri ditumpangi. Ya, apakah token itu nantinya setiap harinya kita buat, dalam arti gitu, tiap gelombangnya kita refresh buat baru lagi atau token yang sama. Terus yang kedua dari kelompok Pak. Nah, kelompok ini
Satu-satu Pak, engko udah ngikut timbangannya lali engko nggih. Masalah token nggih. Token ini kalau kita refresh, ini kan sudah berubah dengan yang pertama tadi ya, token yang saya pakai tadi. Jadi token ini biasanya sekitar 15 menit itu dia akan berubah. Jadi enggak perlu nunggu ganti sesi atau ganti hari. Nanti jarak berapa menit, maksimal sekitar 15 menit ya, itu dia akan berubah token. Nah, token berubah ini fungsinya untuk nanti siswa tadi yang request reset. Nah, request reset atau login ulang, keluar sendiri terus minta login. Nah, kita sebagai proktor kita ngecek token kita masih tetap atau berubah. Kalau berubah ya siswa yang mau login lagi harus pakai token yang terbaru. Token ini. Jadi makanya proktor ini juga harus standby mulai awal pelaksanaan sampai semua siswa selesai mengerjakan. Posisi exam bro proktor harus standby terus. Untuk token sama ngecek status peserta tadi. Terus yang kedua kelompok. Nah, kelompok ini apa bisa dikatakan sebagai sesi nantinya, Pak? Atau nah, gelombang? Untuk itu aku dewe ya durung ngerti. Karena kita simulasi pertama dulu juga kelompok ini langsung dikasih petunjuk milih kelompok satu. Yang simulasi sekarang pun kan juga sama ini loh ya. Pilihannya hanya satu. Apakah kelompok ini nanti akan diganti jadi sesi atau yang lain saya juga belum tahu. Kita tunggu info aja yang terbaru. Siap. Bobo. Lanjut ke status peserta, Pak. Status peserta. Nah, ini. Niku nggih. Sing ingkang napa namine centang-centang tadi daftar yang peserta, Pak nggih. Yang centang itu gaya. Kelompok tes. Oh, kelompok. Nah, ini kan di asik all dulu semua. Baru nanti siswa bisa login. Nah, ini centangnya ada yang sudah hilang satu. Karena ini tadi sudah saya login kan. Terus gini Pak, dari untuk login peserta ini kelompok tes ini, kita kan ada yang memang kita bagi menjadi beberapa gelombang ya. Nah, itu memang untuk membuatnya kita centang semua atau sesuai gelombang pada saat pengerjaan. Katakanlah nggih gelombang satu sesi pertama 3 anak, sesi kedua 3 anak, otomatis untuk hari saat hari itu juga atau saat gelombang itu juga sing dicentang cukup 1-6, terus yang lain-lainnya dilanjut gelombang selanjutnya. Apakah seperti itu atau memang diaktifkan semua saja? Kalau untuk simulasi ini, nah, menyambung sing pertanyaan sebelumnya tadi ya yang belum bisa terjawab ya. Terkait kelompok tes ini itu kan kayaknya ini kan per kelompok. Nah, ini kan langsung 30 orang. Nah, ini enggak bisa, ini tadi saya sendiri itu asik all-nya tetap all, ini tetap semua, enggak bisa saya buat satu-satu. Nah, ini tetap enggak bisa. Nah, enggak tahu nanti mungkin saat pelaksanaan terus ini kelompoknya bisa muncul lebih dari satu ya. Nah, itu belum tahu juga kita sampai situ. Tapi yang ngikuti untuk simulasi ini ya kita sick all semua. Jadi menunya hanya ini. Jadi tugaskan untuk semua. Kalau satu persatu ya mungkin dicentangi sendiri begini. Tapi tetap muncul merah ya. Enggak bisa nyimpen. Nyimpennya kalau kita sick all aja. Oke, mungkin untuk exam pro browser exam pro-nya itu persis kok Pak. Lanjut Pak nggih. Kemarin kan kita yang sosialisasi diklat di Mojo Tresno itu kan ketepaan pas pelaksanaan nih wilayah Mojowarno maupun Bareng kan belum ada daftar peserta di ANBK ya. Sekarang sudah. Itu yang saya tanyakan bagi kami lembaga yang muridnya lebih dari 30, termasuk proses pengajuan cadangan itu baik menawi panjenengan gak ada gambaran prosesnya bagaimana kalau di tampilan ANBK. Saya tampilkan yang di web ANBK ini ya. Jadi di sini biodata siswa ini ambil klik ambil bio
ambil dari BioAN. Nanti kan muncul semua siswanya di sini. Nah, terus kita juga sering-sering ngecek untuk terutama yang ditumpangi, apakah sekolah yang ditumpangi itu sudah masuk apa belum. Nah, terus untuk cadangan, nah nanti kan di pengaturan sesi ini. Ini tak tampilkan semua aja. Nah, ini kan Mojotresno, Mancilan 3, Kademangan 3, ya, Betek. Okay. Ini sudah masuk semua kan yang menumpang. Okay. Ini sudah bisa kita jadwalkan di pengaturan sesi. Terus kalau cadangan, nah ini cadangan. Ini nah merah. Enggak bisa kita klik cadangan ini, enggak bisa kita jadwalkan. Dia hanya nama saja di situ. Terus kalau ingin menjadwalkan cadangan itu di sini, aktivasi peserta cadangan. Nah, ini kita klik tambah. Nah, di klik tambah ini kita hanya bisa milih peserta yang tidak hadir itu siapa. Misalnya ini. Nah, ini saya klik simpan. Nah, nanti kita nunggu approve dari dinas. Biar siswa yang tidak hadir tadi diganti oleh cadangan. Jadi kita tidak bisa kayaknya, tidak bisa milih. Atau kalau mau dicoba silakan. Ini katanya tak jajal kok di seneni guru kelas ini. Oh, muridnya diganti. Ya, mungkin begitu Pak. Siapa? Bisa dicoba aja, tidak apa-apa. Mungkin. Mungkin untuk masalah memang WIB beberapa lembaga mungkin di wilayah Mojowarno juga ada yang di bawah standar Pak. Kemarin memang pas pengisian RTL itu kan memang belum ada kenaikan ya. Ternyata hari Senin tadi sebagian memang ada yang sudah, sebagian ada yang belum. Bahkan, berarti kan sudah ada respon kan, maksudnya ada usaha untuk meningkatkan. Tapi permasalahan sing nembak. Nah, nembak ini memang kabar hari ada yang memang dinaikkan 100 enggak, Pak. Tapi begitu pagi dicek, kecepatannya stabil. Ternyata kok rondo awan titik malah mudun tambah ranjerot malik. Karena kalau nembak itu memang kan mungkin dia biasanya kebanyakan itu kan pakai mikrotik. Jadi kecepatan dia itu tetap. Kecepatan dia yang dibuat langganan tetap. Hanya saja terus dijual ke si A, si B, si C termasuk sekolah kita itu ya yang nembak. Nah, ketika kita minta dinaikkan kecepatannya, nah biasanya kan dia geser dari tempat-tempat lain itu digeser ke sekolah kita kecepatannya. Nah, kalau mungkin terus iku mau sih digeser-geser mau ya butuh, podo butuh ya akhirnya dijupuk mana, dibalik no mana. Seperti itu. Jadi intinya ku kecepatannya tetap ya kalau nembak itu. Terus dia hanya ngecer-ngecer biasanya pakai mikrotik itu. Nah, nanti koordinasi mawon dengan yang ditembak tadi kan. Itu tadi kayak pertanyaan Pak Rama, mungkin orangnya agak apa mungkin wegah, ngundakno atau apa ya itu mungkin butuh DP mau. Sampai naik terang-terangan butuh piro, bayar piro kanggo ngundakno lah dirundingno ya apa naik selama sebulan nanti. Kembali Pak Pare. Untuk kelompok tadi ada kelompok 1 dan pilih kelompok. Bapak jenengan anu presentasi yang sing tadi. Oh browser ta? Iya. Nah iki ya. Kelompok tes ini. Bukan yang atas. Yang status tes. Nah, ini kelompok ini apakah ini sesi atau gelombang? Lah, Pak. Pertanyaannya Pak Bowo mau tak jawab. Aku juga iso jawab. Wah, tak pecat sampe dadi narasumber ya. Karena di simulasi 1 dan di simulasi pertama dulu juga gitu, ya, pilih kelompok gitu tok. Apakah kelompok ini nanti jadi sesi atau jadi tapi kayaknya ya sesi sih. Terima kasih yang mulia. Sami-sami. Kayaknya sesi Pak kayaknya. Karena nanti kan asik all-nya langsung sak sesi. Tapi kalau sak gelombang ya berarti langsung wong 30 iku kok. Terus nggih Pak, izin Pak nggih. Semisal kami untuk sekolah yang mandiri dan ditumpangi itu kan ada rekan-rekan kami yang menumpang ya.
Okay. Semisalkan pada saat simulasi besok kita ajak dokter atau teknisi bayangan itu ikut simulasi di sekolah kami, enggak masalah Pak nggih. Nggih, monggo. Sami-sami niku. Iya, enggak apa-apa. Kan itu namanya enggak ada nama siswa, hanya peserta 1, peserta 2 gitu. Nggih. Gitu, Pak. Nah, jadi, ini kan namanya hanya peserta 1, 2, 3, enggak ada by name siswa yang kita masukkan data itu. Nggih. Nggih, gitu enggak ngoten, Pak. Nggih. Terima kasih. Sami-sami. Nggih. Ini info nggih, info teman-teman mungkin nanti juga bisa disampaikan ke kepala sekolahnya. Di kemarin di Ngusian itu sepakat pakai diusahakan sama KSKS-nya itu yang mandiri itu pakai LAN, pakai kabel LAN. Jadi biar koneksinya lebih stabil. Kan biayanya juga mungkin enggak terlalu besar sih ya. Kalau bukan Chromebook loh. Beli kabel LAN sama apa mungkin hubnya itu ya paling nggak sampai 1000, nggak sampai 1 juta maksudnya. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan yang mungkin jaringan internetnya kurang stabil, nah itu mending untuk optimalisasinya bisa pakai kabelan. Untuk yang pakai kabelan itu untuk proktornya atau semuanya sampai semua bayi? Semua bayi kreatif. Lah mau naik proktor aja gak apa-apa. Yang penting kan siswane mau. Oke. Oke, kalau lembaganya mungkin siswanya banyak kan mungkin dana bosnya juga mencukupi, bisa dianggarkan kan itu untuk membuatkan kabelannya jaringan LAN. Yang terutama tadi mau jagung ono tak delok ya. Yang RTL-nya itu RTL-nya jaringannya bandwidth-nya masih sangat kecil. Kan mengkhawatirkan ya. Nah ini hasil screenshotnya. Nah ini ada yang ini loh 0,73. Nah, 5,564 ini paling enggak ya 6 klien lah atau 7 klien. Kalau lebih dari itu ya kan berat nanti. Nah, ini tapi di sini kalau kita analisis antara download sama uploadnya ini kan kadang ada yang jaraknya terlalu jauh. Nah, itu apakah dipecah memang jaringan di sana dipecah? Untuk ngetes ini kan harusnya langsung dicolokkan pakai kabelan di modemnya itu di routernya biar tahu kecepatannya. Ini ada yang tapi ada yang sudah tinggi juga sih. Sing tinggi tutup guna aku bos. Hah? Tinggi tutup guna aku. Guna aku tak undang ni tadi saya UMPBS. Ditum sak kecamatan ya. Nah ini ada yang sudah stabil. Ini yang dedicated ini biasanya. Ya, unduhnya 21, unggahnya 20. Nah ini yang bagus ini. Mbung ngene sapa iki? Nah.
Itu broadband, Pak. Broadband itu, makanya stabil itu. Nah, ini juga stabil download uploadnya, tapi siji. Persisten benar. 176/143 loh. Minimal berapa kalau kliennya ya, 6? Ya menyesuaikan klien. Nah, ya kalau kliennya 6? Klien 6 ya paling enggak ya 6 Mbps atau 5, itu 0,8. Berarti sewu turah-turah ya. Oh iya, sama domno sak kecamatan. Iya, tak gratis nih. Ya ini jadi mohon teman-teman nanti ya yang masih kecil untuk tes speednya, nah itu dicek apakah memang kecilnya itu memang karena langganan bandwidthnya memang masih minim atau sudah dinaikkan tapi mungkin terpecah-pecah di mikrotik atau mungkin langsung dipecah ke beberapa router. Nah itu nanti mohon dicek lagi biar nanti saat pelaksanaan benar-benar bisa lancar ya. Jangan sampai keluar-keluar muter loading suwi tapi dikirone servere padahal jaringane dhewe. Lah kayak gini kan lho. Nah, kalau ini tapi kayaknya terlalu jauh dari pingnya luar biasa ya. Lah iya 319. Mungkin posisi wow. Saat melakukan speed test ini ya. Paling tepat itu laptopnya pakai kabelan langsung masuk ke modem routernya itu lalu baru di speed test itu nanti bisa stabil atau sesuai dengan yang ada di langganannya itu. Nah ini tak pakai speed test ini. Nanti oklane. Nah ini langganan yang 100 saja keluarnya ya gini, nggak sampai 100 kan. Unduhnya nggak sampai 100, unggahnya ya ini segini. Sekitar 20-an. Ini saya speed testnya sudah pakai LAN kabelan. Kalau nyepi testnya dari WiFi malah hasilnya di bawah ini. Padahal sama yang kita tes. Karena kalau WiFi itu kurang stabil. Banyak terbuang. Kalau kabel kan langsung salurane lewat kabel. Kalau lewat WiFi kan jaringan tercecer kemana-mana. Oke, monggo mungkin ada yang tanyakan lagi. Terkait untuk persiapan simulasi besok. Kira-kira ada kendala apa teman-teman? Monggo kita sharing di sini. Kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri. Coba, Pak Farid, saya usul ya. Oh, nggih, monggo Pak Dita. Usul diterima nggih, monggo enggak diterima nggih, mboten napa-napa. Untuk web-webnya kayak cetak kartu peserta pendidik, kemudian masuk ke kalau survei lingkungannya pendidik, itu kan webnya kemarin masih murat-marit. Cuma tolong, pami jenengan itu dikirim ke grup, ini webnya ini webnya ini, itu pripun. Oh, nggih, gak apa-apa. Tapi untuk simulasi besok, itu loh ya, bukan survei lingkungan ya. Kita besok ya. Simulasinya fokus ke untuk ANBK siswanya ya. Ya. Itu usulan saya biar nanti teman-teman ya saya sendiri juga biar tidak bingung untuk mencari itu loh. Ya
Oke, engkau berarti link-link yang digunakan untuk ANBK ini nanti dibuatkan itu ya daftarnya gitu ya. Terima kasih yang mulia. Pengen enak edok ya Mbak Cintai. Orang gelem soro ya, proktor model ini. Kok nanti bayar ya sana narasumber ya? Proktor ini kan. Apa sih bayar? Apa sih bayar? Ya karo, negara paling. Kononya dibayar negara ya. Ayo, mungkin ada lagi yang tanyakan monggo. Ini yang angkat tangan Bu Zumrotus nggih monggo. Nggih, Bu Zumrotus. Nggih. Halo, pirang? Nggih, kedengaran Bu. Nggih. Untuk peserta AN kan yang menumpang itu sudah tarik bio UN di webnya masing-masing. Nggih. Terus niku nanti otomatis masuk ke yang ditumpangi apa? Yang ditumpangi narik dulu apa gimana, Pak? Iya, yang ditumpangi juga ngeklik lagi. Jadi yang menumpang ini tak share screen. Yang menumpang kan login ke web ANBK-nya ini ya. Masuk ke biodata siswa. Ambil dari bio AN. Ini yang menumpang dulu. Yeah. Ambil yeah. dari bio AN. Sudah. Kalau sudah, yang ditumpangi juga masuk ke biodata siswa di ID proktornya sendiri yang ditumpangi. Terus ngeklik lagi ambil dari bio AN. Nanti akan muncul siswa yang menumpang tadi. Kalau misalnya sudah saya klik gitu tarik, okay. tapi ternyata belum masuk ke saya yang ditumpangi. Berarti yang menumpang belum ngeklik ambil dari bio AN. Tapi kok kirim ke saya itu sudah ada fotonya. Ada fotonya kalau yang menumpang itu sudah tarik bio gitu. Barangkali di itu Bu Zumro, apa namanya di pengaturan sesinya mungkin muncul di sana. Kalau misalnya tidak muncul di biodata siswa, iya. bisa juga muncul di langsung pengaturan sesi. Coba dicek di sini. Harusnya di sini juga muncul. Harusnya, mungkin makanya. Ini mungkin di sini jumlah perhalaman ini mungkin. Ayo. Ini kan buatnya ya juga muncul sama. 20. Ini dimunculkan 100 itu biar muncul semua. Oke, nah, sudah. Cuma sudah. Milik sendiri saja, siswanya sendiri saja. Izin menambahi, Pak. Nggih, monggo, Pak. Nge. Untuk memang di biodata siswa, nggih. Biodata nge. Siswa itu semisalkan sekolah mandiri dan ditumpangi itu yang muncul hanya peserta didik kita, Pak. Jadi khusus pada asesmen nasional yang pembagian sesi itu baru muncul siswa-siswa sekolah yang menumpang. Di pengaturan sesi ini ya? Nggih, di pengaturan sesi. Nge. Itu muncul sudah dicek, Bu. Di pengaturan sesinya. Nggih, belum ya. Saya kira kan kalau di bio di biodata belum ada, berarti di sesi belum ada. Nggih, kurang cek. Oh, nggih, jenengan cek dulu di pengaturan nge. Sesi. Nggih, terima kasih. Nggih, sami-sami. Jenengan cek nanti kalau memang belum muncul mungkin bisa WA sekolah mana nanti kita coba cek dari webnya dinas. Oke, monggo ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan. Alfarizil Abrizam angkat tangan. Oke. Monggo, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa diakhiri. Terus pundi, teman-teman? Pak, mau tanya, Pak Farid. Oh, nggih, Bu Nova. Ini kan saya nyoba, Pak, yang tadi semi daring itu loh, Pak. Nggih. Nggih. Tapi kok enggak mau keluar nggih, Pak? Apa namanya? Yang kan tadi kan semi daring kan disuruh untuk jadi daring. Nggih. Lah, tadi kan sudah njenengan apa namanya? Saya kasih tahu setting, bahwa diklik ya. Setting di password 1234 nggih ya?
45. Oh, 1 2 3 4 5, Pak. Okay. Oh, makanya aku enggak muncul, Pak. Oh, okay. Kurang 5. Oh, nggih, okay, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, Pak. Pun matur sekali, Pak. Nggih, sami-sami. Gopoe lagi papat wis leren sampai 5. Nggih. Nggih, Pak. Sanga, Pak. Nggih. Gopoe. Nggih, nggih, nggih. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Niki, Pak, Pak Anwar KTO usul niki, Pak. Oke, Pak Anwar. Oh, Pak KSE tak monggo. Boten, Pak. Nggih, Pak, makasih, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Ah, monggo yang lain, silakan. Gambiran 2 raise hand. Nggih, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Pak Anas, angkat tangan tadi itu. Bu Nia Puspita, angkat tangan. Monggo, langsung mawon yang bertanya. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Nggih, pagi. Saya mau tanya, ini tadi kan aplikasi yang Windows-nya 7 kan semi daring, ya. Nggih. Sudah diubah ke daring. Tapi kok muncul tulisan service in unavailable itu bagaimana, Pak? Kita. Bisa di share screen. Oh, bisa di share screen. Sebentar, Pak ya. Nggih, nggih. Di close ini iki. Mas sudah di close Pak ini tadi soalnya. Di itu tadi kalau yang tadi ya begitu kita ubah, kita simpan maka keluar lagi nanti coba di masuk lagi nanti biasanya berubah. Oh gitu. Sebentar, Pak. Masih di. Masih anu, Pak, keluar-keluar. Nggih. Gambiran, gambiran. Nggih, Pak, tanya lagi. Oh, nggih, monggo. Untuk status tes ini kan tokennya sampai sekarang saya belum muncul, Pak. Padahal sudah di refresh berkali-kali. Niku bagaimana? Niki pundi niki gambiran ta iki? Enggak, dari SDN Karangan 2. Oh, Karangan 2. Ya. Di refresh enggak muncul token. Iya, tokennya masih belum muncul sampai sekarang. Itu urutannya, status tesnya sudah diklik kelompok 1. Sudah. Refresh, klik simpan, sudah. Sudah. Lalu ke kelompok tes. Ke kelompok tes. Nggih. Terus pilih asik all niki nggih. Asik all nggih. Sudah, Pak. Terus coba balik malih ten status tes. Oh, gitu. Oh, belum ada ya, Pak. Di refresh. Oh, ya sudah. Terima kasih. Nggih. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, sami-sami. Sudah ya, sudah muncul tokennya nggih berarti, Bu Nia. Nggih, sudah. Terima kasih, Pak. Oh, nggih, sama-sama. Monggo, yang lain? Sampun. Halo, Pak Farid. Nggih. Oh, Pak Ayik, monggo Pak Ayik. Oh, nggih. Izin bertanya, Pak Farid. Monggo, monggo. Nah, ini semisal, Pak, ada murid saya yang nomor urut 1 itu pada waktu gladi itu sakit misal. Nggih. Kemudian diganti dengan cadangan itu boleh nggak, Pak? Boleh. Nah, kemudian pada waktu pelaksanaan itu anaknya sudah sehat. Apakah tetap yang ngerjakan anaknya apa menggunakan yang cadangan tadi? Kalau sudah di-approve dinas berarti kan datanya sudah tergantikan oleh yang cadangan. Oh gitu. Nggih. Berarti untuk gladi cadang pakai cadangan, kemudian pelaksanaan juga pakai cadangan nggih, Pak? Nah itu belum bisa jawab itu saya. Oh, khawatir salah nggo. Nggih. Di itu kayaknya kalau datanya di sesuai jadwal itu kan nanti ada pengambilan data untuk gladi, terus untuk pelaksanaan juga ada lagi. Nah, nggih. Intinya adalah kita menggunakan data yang ada di web ANPK yang ada kartu loginnya. Nah, kita pakai data itu. Nah, misalnya data itu nanti yang muncul apakah bisa kembali ke data siswa yang lama atau harus
seterusnya pakai yang cadangan, nah itu kita yang pakai pedomannya itu ya di kartu login itu. Itu mawon nggih. Nggih, makasih. Nggih, Pak. Sami-sami, Pak Aye. Monggo, Gambian, ada pertanyaan? Sosis tahu. Oh, nggih. Ono sosis tahu bareng nggih, Pak. Gak sadar mikirnya lah. Oke, monggo kalau sudah tidak ada bisa kita akhiri, ya. Pak Farid itu ada yang tanya, Pak. Sopo? Yang di chatting, Pak. Oh, di chat. Mas Bayu mungkin bisa mengaktifkan. Ha. Aplikasi klien saya kok tidak muncul warna putih saja, Pak. Itu setelah klik run ya. Pak Bayu. Pak Bayu mungkin bisa diaktifkan mic-nya, Pak. Kabur wong iki. Nggih, blank putih itu memang ada beberapa itu ya. Dulu di awal-awal simulasi juga sering terjadi blank putih. Tapi yang kalau yang sekarang ini kayaknya sudah jarang. Bisa jadi itu mungkin karena spek komputernya atau mungkin karena jaringannya. Ditunggu saja beberapa saat. Kalau sampai lebih dari beberapa menit tetap ya coba dikeluarkan dulu terus masuk lagi. Nek jek pancet ae yo ganti perangkat coba. Karena blank putih itu bisa karena perangkatnya, bisa karena jaringannya. Sama, oh ya ini mumpung ingat, saya coba share screen untuk pengisian ini ya. Nanti setelah simulasi besok, Bapak Ibu ngisi. Wah, ketok WA aku ini. Rayon ANBK. Cie-cie, atau kok sampai ku cie. Nanti rek Rayon 2. Wah, aku durung dibuka ya. Pesanku durung diwoco ya. Iya. Scary-scary. Cendih sih. Linknya link untuk pengisian form besok ya. Evaluasi mungkin, Pak. Ya, setelah pelaksanaan simulasi. Jadi setelah simulasi, Bapak Ibu nanti mohon mengisi. Nah, mengisi ini form simulasi. Nanti saya share lagi besok ya. Barangkali ke scrollnya sudah terlalu jauh. Nah, silakan diisi nama lembaganya apa, jaringan yang dipakai apa, terus kecepatan download uploadnya ya pakai speed test. Kalau yang ini ditulis saja, tapi mohon sesuai kenyataan. Terus jumlah peserta yang mengikuti simulasi selain proktor, nah misalnya pakai siswanya semua nggih monggo, atau dengan teknisinya saja satu orang juga enggak apa-apa. Nah, terus ini kendalanya Bapak Ibu. Pasti nanti saat simulasi pasti akan ada beberapa kendala yang muncul. Misalnya sulit login tadi, kok muncul putih terus. Nah, enggak apa-apa, itu di centang aja ini. Terus mungkin loadingnya lama, tidak bisa reset. Misalnya di reset, peserta minta reset, di reset enggak bisa. Atau tadi ada yang tanya tidak muncul tokennya, tidak muncul token. Nah, apakah tidak munculnya karena langkah-langkahnya tadi yang belum kita lakukan atau memang dari servernya yang tidak mau memunculkan token. Kemudian status peserta selesai mengerjakan tidak muncul. Nah, barangkali siswa sudah selesai, benar-benar dicek selesai, tapi di browser proktornya tetap sedang mengerjakan misalnya. Terus tiba-tiba logout lah, ini yang paling sering biasanya. Tiba-tiba logout. Nah, nek Pak Lukman istilahnya metu dewe. Nah.
Yo gak gitu. Salah Pak, diatur. Tiba-tiba lokot tuh metu dewe. Metu dewe gak kroso, itu tiba-tiba lokot. Nah, atau jumlah peserta yang berhasil mengerjakan ini berapa? Nanti mungkin ditulis. Bisa ditambahi yang tadi Pak, blank putih itu Pak. Nanti nah ini, nanti kalau lainnya. Di pilihan ini enggak ada, yang lain ini apa? Misalnya punya masalah apa yang lain? Nah, masalah selama simulasi ya, bukan masalah keluarga apa ya nanti. Buset. Yang ditulis masalah ya, ketika simulasi apa yang tidak muncul di sini. Terus jumlah peserta yang berhasil mengerjakan berapa sampai selesai. Terus yang tidak bisa login berapa. Jumlah siswa yang tidak bisa login tapi tidak selesai mengerjakan. Jadi login bisa login, tapi di tengah-tengah mungkin ada banyak kendala tadi. Blank putih atau tidak bisa login lagi, minta reset, tidak muncul. Nah itu barangkali ada itu berapa. Terus kendala yang dialami peserta. Kalau ini tadi kan kendala yang dialami proktor, berarti lebih ke browser proktor. Kalau yang ini yang kendalanya peserta. Apakah peserta juga sulit login, tiba-tiba logout, blank putih. Nah ini blank putih. Pergantian soal lama, biasanya ganti soal itu keluar sawi. Jawaban tidak bisa diklik. Muncul soal tapi jawaban tidak bisa diklik atau yang lain apa. Jadi intinya ini adalah evaluasi untuk pusat. Jadi setelah kita lakukan simulasi besok, silakan diisi form ini. Sampaikan saja kenyataan apa adanya dengan jujur. Ya. Nanti ini akan kita rekap sekabupaten Jombang nanti oleh Pak Juki selaku perwakilan di grupnya provinsi, nanti akan menyampaikan hasil evaluasinya ini untuk disampaikan ke pusat biar ada perbaikan di sana. Kalau dulu itu biasanya ya masalah utama itu server down. Is. Sehingga ada perbaikan terus diganti ke cloud. Nah, apakah besok ini server juga masih tetap tidak kuat atau ada kendala-kendala lain seperti apa, itu kita isi di form ini, disampaikan saja apa adanya, kendalanya apa, biar juga bisa jadi bahan evaluasi untuk tim di pusat. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang saya ditanyakan tanya, monggo. Nggih. Ah, ya, kembali ya. Ke proktor. Proktor exam proktor iku lho, apa jenenge? Exam proktor, browser proktor ya wis iki. Nah, iku tak refresh tapi tokennya enggak keluar, tapi di daftar peserta keluar. Apa itu tidak apa-apa? Sama niku mau kelompok tes wis di asik all apa durung? Sudah bisa tapi kembali lagi ke status tes. Itu enggak keluar tokennya. Saya di-klik, refresh enggak. Diklik refresh. Enggak keluar. Oh, metu we, Bro. Iya. Zaman ku ngantene metu gak kroso. Iya, pel tuh yang ini iki. Wis, durung ngene kok. Wes, wes metu. Sudah. Wes lego. Lego wes. Enak. Ya wes. Pun ada lagi teman-teman, monggo. Kalau tidak ada bisa kita akhiri nggih. Nanti silakan dicoba besok simulasi. Kemudian ini saya rekam. Nanti mungkin barangkali ada yang enggak mengikuti, tapi hasil rekamannya paling ya keluarnya nanti sore paling. Nanti kalau sudah saya share. Nanti sore hasil rekaman. Nggih, biasanya. Dan kalau ngikuti dari awal kan enggak usah lihat rekaman sudah. Lagi di pressure ikut terus. Kalau langkah-langkahnya sudah ada di web ANBK ini. Nah, siap. Enggak perlu membuatkan lagi nggih kemarin. Ya, di dashboard. Di dashboard ini sudah ada langkah-langkahnya. Tapi sebelum masuk ke browser proctor, dipastikan dulu tadi ya di simulasi ini komputer proktor ID passwordnya dicatat atau difoto, data pesertanya dicetak, akunnya semua. Nah, baru mengikuti langkah-langkah yang di dashboard ini. Sampun, nggih. Wis lesu aku. Pun. Kopi ini selamat. Mungkin itu
teman-teman yang dapat kita sampaikan, mohon yang belum mengisi RTL kemarin segera diisi, yang belum mengisi web ANBK-nya belum dituntaskan, mohon segera dituntaskan karena masih ada 44 sekolah dari rekapannya Pak Juki kemarin. Oke. Pak Dika tidak kok di rayon kita. Itu lho Pak, terima Dika. Oh, wis ngatasi iku. Beres. Korang di kor. Oke, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Pak Lukman ada yang mau ditambahkan? Skip. Lanjut, oke, Pak. Oke, nggih. Terima kasih teman-teman semua. Semoga simulasi besok bisa berjalan lancar sampai nanti pelaksanaan lancar. Jika ada kendala bisa kita lanjutkan lewat grup WA, nggih. Dan mohon respon cepatnya teman-teman untuk yang belum mengisi rekap ANBK-nya sama RTL-nya. Jangan lupa juga besok setelah simulasi untuk mengisi link form evaluasinya untuk bahan evaluasi di provinsi maupun di pusat. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.